Kerugian investasi Pertamina di blok BES Kermantagami BMG Australia sebesar 568 miliar tidak cukup jadi alasan untuk menetapkan mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, sebagai tersangka korupsi. Hanya jika terbukti ada penyimpangan dalam proses akuisisi 10% saham ROC Oil Company oleh Pertamina itu, barulah penetapan status tersangka Karen bisa dibenarkan. Sampai saat ini, Karen bersikeras bahwa keputusan bisnis Pertamina 9 tahun lampau itu telah melalui prosedur yang seharusnya. Sebaliknya, Kejaksaan Agung ngotot menuding proses pembelian saham senilai 31,49 juta dolar Amerika Serikat itu cacat prosedur. Lepas dari ada tidaknya unsur korupsi dalam kasus ini, yang juga penting dicermati adalah tindakan Kejaksaan Agung mempidanakan keputusan korporasi di bisnis hulu Pertamina yang pada dasarnya penuh risiko. Ketika dibeli Pertamina, sumur minyak di blok BMG memang diklaim bisa menghasilkan minimal 812 barel minyak mentah per hari. Nyatanya, setelah berjalan beberapa bulan, realisasi produksi blok BMG mentok hanya 252 barel per hari. 3 tahun kemudian, Pertamina, melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Energi, bahkan terpaksa melepas semua kepemilikan sahamnya di sana. Apakah dengan demikian investasi Pertamina sebesar Rp500 triliun itu jadi sia-sia? Bisa jadi. Tapi apakah kerugian itu merupakan indikasi adanya tindak pidana korupsi? Itu yang harus ditelisik lebih lanjut. Jika ada keuntungan pribadi yang dinikmati Karen dari transaksi saham tersebut, barulah terang benderang unsur korupsi dalam perkara ini. Karena itulah Presiden Joko Widodo dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Ignatius Jonan harus segera duduk bersama dengan para aparatur penegak hukum untuk menyamakan persepsi soal bisnis hulu sektor migas. Presiden bisa memutuskan Pertamina keluar dari semua bisnis hulu migas. Pertamina bisa fokus melayani kepentingan publik di sektor hilir migas yang lebih minim risikonya. Ini penting karena hingga akhir tahun lalu, Pertamina masih memiliki 12 aset investasi proyek hulu migas di luar negeri dari Myanmar hingga Aljazair. Jika keputusan semacam itu tidak diambil, maka para pimpinan Pertamina ke depan akan selalu dihantui ancaman bui ketika bekerja.